Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Sin. Hari ini aku ngajak kalian ke Nook. Jadi aku tuh udah sering banget pergi ke tempat ini, cuma baru kali ini aja aku videoin untuk masukin ke vlog. Karena ini kan udah lama ya, Nook nih udah dari dulu banget terkenal. Jadi kalian pasti penasaran kan kondisinya Nook sekarang kayak gimana. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya ya. Yuk ikutin aku jalan ke Nook. Sekarang Nook gede banget guys. Jadi nih sebelah kiri aku nih juga Nook nih. Jadi Nook itu tempatnya tuh terkenal karena tempat makannya tuh di pinggir sawah. Jadi view-nya sawah semua, dan ini juga open space semua tuh. Oh. Terus ini kita masuk ke yang sebelah sini. Nah, jadi aku udah reserve tempat di sebelah sini nih. Nah, kalau di sini kayaknya lebih adem sih. Tuh, jadi aku sekarang mau pesan makan dulu. Nah, ini habis ini aku tunjukin kalian Nook secara keseluruhannya. Jadi nonton terus ya. Guys, jadi makanannya udah dateng nih. Tadi aku pesen grilled snapper, jadi ikan, terus side dishnya tuh ada kentang goreng. Jadi bisa pilih mau kentang goreng atau nasi merah. Dan ini wangi banget, guys. Tuh, terus di sini juga ada dikasih sambal matahnya juga sama sambal lagi satu yang kayak saus gitu. Nah, sebelum makan aku mau kasih tau kalian satu produk yang bagus banget nih, guys. Jadi terakhir-terakhir ini kan aku sering kayak water sport, terus habis gitu kayak main ATV apa segala macam kena sinar matahari, kulitnya tuh jadi kayak agak breakout. Nah, tapi aku nggak perlu khawatir lagi karena sekarang aku pakai ini nih, masker dari Scarlett. Nah, jadi ada ini nih. Tuh. Jadi ini masker andalan aku. Ini yang pertama tuh yang Herbalism Mugwort Mask. Nah, ini tuh bagus banget karena dia kandungannya tuh ada mugwortnya, terus juga ada niacinamide, vitamin C, allantoin, terus ada chlorophyllin juga. Dan ini tuh bagus untuk kulit yang cenderung berminyak dan berjerawat. Jadi ini fungsinya buat meredakan peradangan di, jerawat di wajah. Jadi dia ngeredain merah-merah di wajah, terus dia juga mencerahkan, menghaluskan. Dan ini yang aku suka setelah pakai ini tuh efeknya tuh dia bisa ngebersihin kulit gitu loh, karena dia ada bulir-bulir kecilnya, tapi bulirnya tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak masih gentle di kulit. Jadi bisa bener-bener exfoliate kulit tanpa bikin iritasi dan nggak bikin ketarik juga kulitnya, karena ada mugwortnya tadi dan kandungan-kandungan lainnya lagi yang bikin kulitnya tuh tetap terhidrasi. Nah, ini cara pakainya tinggal diolesin aja ke wajah pakai spatula ya. Setelah cuci muka itu apply maskernya ini 10-15 menit, terus didiemin. Habis gitu baru ini nih dibilas, terus baru kalian bisa lanjut ke
skincare kalian yang selanjutnya bisa serum dan atau krim gitu. Nah, terus kalau kalian yang kulitnya kering dan normal kayak gimana? Kalian gak perlu khawatir karena ada lagi satu nih. Jadi ini yang gel mask dari Scarlett. Nah, ini namanya Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, panjang juga ya. Jadi ini tuh bagus karena dia tuh teksturnya gel, jadi lebih gentle untuk kulit yang normal cenderung ke kering. Nah, ini tuh fungsinya juga sama, dia mencerahkan, menghaluskan, yang pasti menghidrasi dan melembabkan kulit. Nah, ini tuh kandungannya juga bagus-bagus guys, karena ada 7 berry extract, jadi tuh kayak 7 macam buah berry, dan itu fungsinya tuh untuk ngasih sebagai antioksidan di wajah, jadi bener-bener bikin kulit tuh jauh lebih cerah. Jadi kalau kalian punya kulit yang kusam, kalian pakai ini aja. Dan ini juga ada efek anti-aging ya, karena dia bisa kayak enhance kolagen gitu, produksi kolagen. Ini juga pemakaiannya sama, didiamin di wajah 10-15 menit, terus didiamin baru kalian bilas. Nah, kalau kalian mau combine, misalnya kalian punya kulit yang kombinasi, kalian bisa pakai ini. Jadi yang makwardnya ini kalian pakai di dahi sama bagian hidung, jadi T-zone gitu, karena itu kan area yang berminyak. Terus setelah itu yang ini dipakai ke pipi dan dagu, terus didiamin sama 10 menit atau 15 menit, terus habis itu baru dibilas. Dan kalian langsung bisa ngerasain deh efek setelah pakai ini tuh kulitnya jauh lebih glowing, lebih cerah dan halus juga. Kalian kalau mau beli ini langsung aja cek link description di link di descriptionku. Jadi di situ udah aku tulis, itu kalian tinggal klik aja. Dan ini semuanya affordable guys, semuanya cuma 75.000 aja. Buruan check out sekarang juga. Oke guys, jadi sekarang aku mau makan karena sudah lapar nih, wangi banget. Oke, sekarang makan Girl Snapper-nya nih. Makan ya guys. Gila, ini sekali potong langsung kepotong kayak juicy banget nih. Gila, nggak bohong, ini enak banget Grilled Snapper-nya. Kalian kalau kesini boleh cobain nih, enak banget. Teksturnya tuh lembut banget, tuh juicy gitu. Oke guys, sekarang aku mau makan dulu. Oke guys, jadi aku udah selesai makan dan overall makanannya enak banget. Aku rekomend kalian buat cobain yang tadi aku bilang itu, Grilled Snapper. Sorry. Kalau misalnya kalian mau order makanan lainnya juga, menunya dia cukup bervariasi ya. Jadi banyak banget, ada dari breakfast, main menu, sampai dessert. Itu lumayan lengkap guys. Dan minum-minumannya juga bervariasi. Banyak makanan vegan juga. Jadi kalau misalnya kalian vegetarian atau vegan, kalian bisa cobain makanannya juga. Dan ini dia guys, kalian udah lihat kan Nuke yang baru. Ternyata jauh lebih besar. Terus juga aku lebih suka yang sekarang sih, karena dia tuh selain besar, kan banyak tempat duduknya tuh. Terus ini juga lebih tertata, tapi tetap adem gitu loh. Ini aku padahal datang jam 12 siang ya, bener-bener siang bolong, tapi ini bener-bener gak panas, jadi kayak teduh gitu, asri banget, ijo-ijo kiri kanan, pemandangan sawahnya juga cakep banget. Kalau kalian kesini dari pagi, siang, sore juga rasanya oke banget sih. Sore-sore juga bisa lihat sawahnya, pasti keren banget. Jadi kalau misalnya kalian yang belum pernah ke Nuke, kalian bisa cobain kesini, atau kalian yang udah pernah ke Nuke, kalian juga bisa balik lagi kesini nih untuk lihat Nuke yang sekarang di masa udah new normal ya. Oke guys, segitu dulu untuk video vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Ditunggu untuk video vlogku selanjutnya. Dadah!